Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu harus menjadi pelindung bagi wanita. Prinsip bagi seorang yang beriman, kami akan selalu melindungi, dan wanita itu aset berharga bagi diri kami. Karena kami tahu, kelak akan lahir dari tubuh teteh anak yang soleh dan soleha. Kelak akan lahir dari teteh seorang hafizah, seorang mujahidah. Kelak lahir dari rahim teteh seorang anak yang membawa bagian bagi keluarga. Bukan hanya bagi keluarga, tapi dia akan membawa kejayaan bagi agamanya, insya Allah. Dari rahim-rahim orang yang beriman. Kami tidak memiliki rahim. Kami laki-laki, teh. Maka tugas kami menjaga wanita dengan semampu kami. Kami menganggap teteh sebagai saudara-saudari kami tercinta. Kalaupun kami tidak bisa mencintai teteh untuk kemudian membangun rumah tangga, setidaknya kami mencintai teteh sebagai keluarga besar umat Islam. Kami akan menjaga teteh untuk memastikan teteh tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala.